Malam pemirsa obrolan Karebosi kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Filza Burhan. Pemirsa, pasca dilantik menjadi presiden untuk periode keduanya, Jokowi terus memanggil sejumlah tokoh ke istana untuk dipertimbangkan menjadi calon menterinya. Di antaranya tokoh asal Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, yang diminta menjadi pembantu presiden di bidang ketahanan pangan. Mantan Gubernur Sulsel dua periode Syahrul Yasin Limpo menjadi salah satu figur asal Sulsel yang dipertimbangkan menjadi salah satu calon menteri kabinet kerja Jokowi Ma'ruf. SYL dipanggil menghadap Presiden Joko Widodo pada Selasa pagi. Ayah politisi Partai Nasdem Indira Tita Yasin Limpo ini tiba di Istana Negara didampingi adiknya Irman Yasin Limpo dan besannya Lutfi Halide. SYL yang juga ketua DPP Partai Nasdem ini mengaku diminta Jokowi untuk memperkuat kabinetnya. Dalam pertemuannya dengan Presiden, SYL diminta membantu pemerintah dalam bidang ketahanan pangan alias pertanian. SYL menegaskan dirinya dan Partai Nasdem berkomitmen untuk tidak menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi. SYL sendiri mengaku sudah menyiapkan misi khusus untuk memperkuat posisi pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat dan bangsa. Ia pun siap bekerja maksimal demi mewujudkan visi-misi besar pemerintah di bawah nahkoda Jokowi Ma'ruf. Di bidang pertanian, kapabilitas SYL memang tak perlu diragukan. Ia pernah membawa Sulsel menjadi lumbung pangan nasional saat masih memimpin Sulsel. Tak hanya itu, di era SYL menjadi gubernur, sejumlah jalur pelayaran langsung alias direct call dari Sulsel ke sejumlah negara dibuka. Mardianto Lahamid, Salabes TV. Ya, pemirsa, mantan Gubernur Sulawesi Selatan dua periode politisi Nasdem Syahrul Yasin Limpo menjadi figur Sulawesi Selatan yang dipastikan akan menduduki kursi Menteri Kabinet Kerja Jokowi Ma'ruf di jilid kedua. Belum diketahui akan menjabat sebagai menteri apa, namun berbagai analisa sudah menyeruak yang mana Syahrul Yasin Limpo disebut-sebut akan dipercaya untuk menggarap sektor pertanian. Kita pada malam hari ini pemirsa akan membahas kembali rekam jejak dari Syahrul Yasin Limpo khususnya di Sulawesi Selatan, khususnya di bidang pertanian. Kemudian apa dampaknya terhadap Sulawesi Selatan dengan adanya representasi Sulsel di jajaran Kabinet Jokowi Ma'ruf. Sudah hadir para narasumber kami di studio. Pemirsa, ada Bapak Dr. Insinyur Zulkifli Razak MD selaku pengamat pertanian Unibos. Assalamualaikum, selamat malam Pak Zulkifli. Selamat malam. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Terima kasih sudah hadir di obrolan Karebosi pada malam hari ini Pak Zulkifli. Dan juga pemirsa, sudah hadir di studio bersama saya Dr. Gigi Andi Ramatika Dewi atau Ibu Cicu yang akrab dipanggil, politisi Nasdem. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Cicu. Waalaikumsalam, selamat malam. Apa kabar Ibu? Terima kasih sudah meluangkan waktu di obrolan Karebosi pada malam hari ini, Ibu Cicu. Pertama, saya ingin bertanya kepada Ibu Cicu terlebih dahulu. Ini tadi pagi Bapak Syahrul Yasin Limpo datang ke istana kurang lebih sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat, yang mana diminta oleh Bapak Surya Paloh untuk menghadap kepada Presiden Republik Indonesia. Apa alasan dari Partai Nasdem mendorong beliau untuk menjadi menteri? Saya pikir kalau kita bicara soal alasan, semua orang Sulawesi Selatan dan juga mungkin secara nasional ya sudah tahu siapa sebenarnya Bapak Syahrul Yasin Limpo sendiri, dari segi kemampuan, pengalaman yang begitu panjang, sehingga mungkin kalau beliau akhirnya diberikan kepercayaan sebagai seorang menteri atau pembantu presiden, kita sebagai orang Sulsel selain bangga, kita juga tidak terlalu terkejut ya akan hal tersebut. Beliau memulai karir dari bawah, baik karir sebagai papung pemerintah maupun sebagai seorang politisi. Beliau kenyang akan pengalaman dan begitu banyak prestasi yang beliau ukir selama menjabat sebagai kepala daerah, baik sebagai bupati, kemudian jadi gubernur dua periode. Jadi saya pikir sudah sangat pantas lah beliau untuk mendapatkan kesempatan ini. Baik, sudah diketahui bergulat lama di panggung politik dari lurah sampai gubernur. Betul. Dengan prestasi yang banyak gitu. Apakah ini memang ada usulan dari DPW ke pusat begitu? Iya, jadi memang sejak awal bergabungnya Pak SYL di Partai Nasdem sendiri, Nasdem Sulawesi Selatan yang dikomandoi oleh Bapak Rusdi Mase, memang dari awal sudah mendorong Pak SYL ini untuk
berkiprah di tingkat nasional. Dalam artian sudah sepantasnya lah beliau dengan pengalaman segudang prestasi ini bisa mendapatkan posisi sebagai pembantu presiden menteri. Dan itu memang dorongan dari DPW dan Pak RM sendiri itu cukup kuat untuk mempromosikan beliau untuk menjadi salah satu pilihan Partai Nasdem untuk didorong sebagai menteri. Baik, ya, jadi memang besar-besaran ya Bu ya promosi dari RMS kepada pusat begitu agar akhirnya SEL didorong untuk menjadi menteri. Artinya memang dengan prestasi Nasdem, pencapaian Nasdem hari ini di Sulawesi Selatan, saya pikir rasa-rasanya susah untuk menolak keinginan tersebut ya, karena kami mengawal seluruh kontestasi pilpres, kemudian kami alhamdulillah memenangkan pemilu di posisi kedua untuk di Sulawesi Selatan. Saya pikir itu prestasi yang luar biasa. Baik, kalau dari Pak Zulkifli, Pak, melihat Bapak Syahrul Yasin Limpo begitu kapabilitasnya untuk menjadi seorang menteri akhirnya naik level ke tingkat nasional, mungkin bisa melihat dari rekam jejak selama ini di Sulawesi Selatan, bagaimana dari Bapak? Iya, kalau kita berbicara mengenai beliau, ini adalah mutiara dari timur. Baik. Ya, yang memulai karirnya dari bawah. Ya. Ya, jadi dia dari lurah, jadi camat, terus dia jadi bupati, dua periode, masuk lagi ke gubernur, jabatan gubernur. Nah, ini memberi arti kepada kita bahwa beliau itu mengetahui betul masyarakat Sulawesi Selatan khususnya, apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan, dan apa kebutuhannya. Karena kadang-kadang ini, kalau potensi yang seperti ini tidak dimiliki oleh seorang namanya SC, maka banyak program-program itu terpental. Tapi selama beliau memerintah atau selama periode beliau ini, banyak-banyak programnya itu mudah diserap atau diadopsi oleh masyarakat. Oleh karena dia tahu betul bagaimana struktur sosial, bagaimana kebutuhan sebagai daerah agraris Sulawesi Selatan yang kita kenal dengan surplus beras atau lumbung pangan, sehingga membuat kebijakan itu betul-betul dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Mudah-mudahan kalau beliau berada pada tingkat nasional, ini akan lebih berkembang lagi. Baik, sebelum kita lebih jauh lagi membahas kiprah Bapak SEL khususnya di bidang pertanian, gitu, saya ingin bertanya ke Ibu Cicu lagi. Tadi pagi saat diwawancara di media, Bapak Syahrul Yasin Limpo kurang lebih mengatakan begitu hasil perbincangan dengan Bapak Jokowi, yang terpenting adalah bagaimana caranya agar bisa kurang lebih 267 juta jiwa di Indonesia ini terpenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah memang kita benar-benar bisa ambil kesimpulan begitu bahwa fix Bapak Syahrul Yasin Limpo 99% lah katakan menjabat Menteri Pertanian? Iya. Jadi kalau kita tadi simak wawancara beliau setelah diskusi dengan Presiden, memang ada bahasa bahwa dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, baik itu dalam bentuk beras, ikan, dan lain-lain. Saya pikir itu sudah cukup tersirat ya. Jadi kan ada beberapa turunan menteri yang mungkin cukup sama gitu, pertanian, perikanan, ya mungkin ya tidak jauh-jauh lah dari bidang yang seperti itu yang beliau sampaikan. Baik, sebenarnya juga agak multi tafsir ya, karena setelah mengatakan pertanian juga sempat mengatakan perikanan atau kelautan. Jadi banyak juga yang menerka-nerka apakah ada kemungkinan juga menjadi menteri kelautan atau perikanan gitu. Tapi memang persentase yang paling besar pertanian ya Bu ya. Iya, mungkin kalau kenapa akhirnya kita berpikir Pak SEL ini sangat cocok di pertanian, karena seperti tadi yang disampaikan bahwa Sulawesi Selatan ini pada saat beliau menjabat kita surplus, dan pertanian alhamdulillah Sulsel ini merupakan salah satu lumbung di Indonesia. Jadi saya pikir dengan pengalaman itu sudah artinya sudah bisa diberikan kepercayaan untuk menuju ke sana ya. Kita berdoa aja lah, apapun itu besok hasilnya, saya yakin itu adalah yang terbaik lah ya buat beliau dan Indonesia. Baik, kalau dari Pak Zulkifli tentunya sudah punya catatan penuh gitu terkait Pak SEL, kiprahnya di pertanian untuk di Sulawesi Selatan saja gitu. Kalau melihat dari berbagai persoalan pertanian di tingkat nasional di Indonesia, apakah Pak Syahrul Yasin Limpo benar-benar sangat mampu untuk menggarap hal tersebut? Ya, saya kira beliau mempunyai kemampuan dari berbekal pengalaman di Sulawesi Selatan. Dan rata-rata petani kita di Indonesia ini smallholder farmers namanya, petani
pemilikan lahan kecil rata-rata setengah hektar, itu beliau paham betul. Ya, kita buktikan dengan banyak kebijakan-kebijakan yang beliau telah canangkan di Sulawesi Selatan. Ya, misalnya surplus 1,5 juta ton beras, terakhir beliau sudah mencapai 3,5 juta ton. Baik. Ya, jadi kita konsumsi hanya 900. 2,5 juta ton itu, itulah surplusnya. Dan mensuplai 24 provinsi di Sulawesi Selatan. Ya. Jadi dari situ kita sudah sebenarnya mengcover sebagian daripada Indonesia ini. Jadi kalau beliau menjadi pemimpin nasional, saya kira ini tinggal dipoles sedikit lagi, ditambahkan kebijakan-kebijakan yang favorit untuk para petani kita, insya Allah suasembada pangan tidak sulit dicapai untuk memberi makan kepada 265 juta populasi kita. Iya, jadi saya kira ini adalah proyeksi yang baik yang telah dipilih oleh Presiden Bapak Jokowi, melihat figur-figur yang ada di daerah. Iya. Ini sangat menarik karena Bapak Syahrul Yasin Limpo sempat meningkatkan ekonomian sampai 7,8% yang mana itu diperoleh saat di tengah krisis global, ekspor produksi jagung yang besar-besaran gitu ke Filipina dan Malaysia. Nah, ini kalau di Sulawesi Selatan sendiri masih ada banyak sekali lahan yang luas yang juga belum dimanfaatkan tapinya sekarang. Ketika nanti Bapak Syahrul Yasin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian, gitu, kita berandai-andai seberapa besarkah impact yang bisa diberikan begitu ke daerah asalnya itu Sulawesi Selatan. Kita akan menerka-nerka bersama-sama, tapi usai jeda berikut tetap bersama kami di obrolan Karebosi. Oke. Okay.